kita semua. Anak-anakku sekalian, siswa baru kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmah hidayah dan inayah-Nya kita semua masih diberi kesehatan, sehingga kalian semua pada hari ini sampai nanti hari Rabu bisa mengikuti kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Tidak lupa selawat dan salam, mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi aku kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekalian, pada saat ini masa pengenalan sekolah berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Karena tahun ini kita memasuki atau kita menjalani hidup di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran lewat jarak jauh, begitu juga pelaksanaan MPLS tahun ini melalui daring atau dalam jaringan, juga melalui jarak jauh juga. Nah, sekalian, kalian mengikuti MPLS nanti mulai hari ini, hari Senin, Selasa dan Rabu selama 3 hari melalui jaringan jarak jauh. Nanti dari sekolah akan menyampaikan kepada kalian berupa video. Yang pertama adalah memperkenalkan kepada kalian tentang lingkungan sekolah, yaitu kantor-kantor atau kelas-kelas yang ada di sekolah ini. Nanti akan ditunjukkan mana ruang kepala sekolah, mana ruang TU, mana ruang guru, mana ruang urusan, dan yang lain-lainnya. Selain itu, juga nanti akan disampaikan lewat video adalah perkenalan kepada kalian tentang guru-guru yang ada atau yang mengajar di SMP 1 Bilang Kenceng. Khususnya adalah nanti kamu cermati, kamu amati guru-guru yang mengajar di kelas 7, karena nanti yang akan langsung berinteraksi dengan kalian ketika nanti masa pandemi sudah selesai, nanti akan mengajar kalian di kelasmu masing-masing. Dan nanti yang selanjutnya akan memberikan tugas pada kalian dalam pembelajaran jarak jauh. Selain nanti pengenalan lingkungan, juga pengenalan guru, juga akan disampaikan tentang cara belajar jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh atau tentang belajar dari rumah. Nanti kalian akan disampaikan tentang tata cara itu. Yang jelas, kesepakatan kepada Madiun nanti menggunakan aplikasi Google Classroom yang nanti akan digunakan Bapak Ibu guru dalam menyampaikan materi pada kalian, menyampaikan tugas pada kalian, melakukan penilaian, itu nanti akan dilakukan oleh Google Classroom. Dan itu nanti akan disampaikan pada kalian bagaimana menggunakan aplikasi Google Classroom. Yang jelas, entah nanti sampai kapan, nanti menunggu aturan dari pemerintah, sebelum ada aturan diperbolehkan masuk, kalian nanti akan menjalani pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah. Materi yang ketiga, yaitu nanti akan disampaikan tentang tata tertib yang digunakan atau yang berlaku di SMP 1 Bilang Kenceng. Yang jelas, secara umum nanti tata tertib yang berjalan di SMP 1 Bilang Kenceng yaitu tata tertib berbasis poin. Jadi nanti kalian melanggar tata tertib, kalian akan kena poin, dan poin itu akan dikumpulkan. Kalau kalian sering melanggar, nanti ada sanksi-sanksi tertentu yang itu nanti akan dijelaskan lebih jauh melalui pembelajaran jarak jauh. Kemudian materi yang terakhir yaitu tentang informasi kegiatan-kegiatan
ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Bilang Kenceng. Ekstra apa saja yang nanti akan dilaksanakan di SMP 1 Bilang Kenceng? Harapannya kalian nanti tahu, kalian bisa merencanakan sesuai dengan talenta kalian. Nanti kalau sudah normal masuk seperti biasa, kalian bisa memilih ekstra apa yang harus kalian ikuti sesuai dengan talenta kalian. Informasi itulah nanti kalian yang nanti akan disampaikan lewat MPLS jarak jauh. Saya ulang ya. Yang pertama adalah pengenalan lingkungan sekolah dan bapak guru. Yang kedua tentang cara belajar jarak jauh. Yang ketiga tentang tata tertib yang berlaku di SMP 1 Bilang Kenceng. Dan yang keempat adalah tentang info kegiatan ekstra kurikuler. Nah sekalian, secara resmi pada pagi ini saya nyatakan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, masa pengenalan sekolah SMP Negeri 1 Bilang Kenceng saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.